Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Jadi di video kali ini kita akan lanjut gacha-gacha lagi. Kali ini kita akan gacha di event Lucky Flip ya. Kemungkinan event ini bakalan hadir di original server pada bulan depan, April ya. Sekitar tanggal 8 atau tanggal 9 gitu guys ya. Ini adalah event resell untuk skinnya Digi guys. Skin Digi yang epic ya. Di sini ada skin Digi epicnya yang Fiery Tailor dan ada skin epic Hylos yang Iron Steed dan ada skin epicnya Link, Nightshade. Bisa kalian pilih manual ya, jadi dapatnya tidak acak ya. Dan seperti biasa untuk mendapatkan salah satu dari 3 skin yang disediakan, di sini kita harus mengumpulkan kelinci-kelinci ini guys ya, yang dinamain Lucky Card ya. Kalau kalian berhasil ngumpulin 3 kelinci, kalian bisa klaim salah satu skin tersebut. Dan di sini seperti biasa ya, kalian dikasih 2 permohonan yang bisa langsung mendapatkan kelinci-kelinci ini kalau kalian gunakan permohonan ya. Jadi satunya tinggal kalian cari secara random. Kemudian di sini ada perintilannya juga ya, ketika kalian buka kartu kalian bisa dapat hero fragment, rare skin fragment, magic dust ticket, ada tank emblem dan ada support emblem karena Digi juga role-nya support tank di sini guys ya. Oke, kalau gitu kita akan coba langsung buka saja ya. Kira-kira butuh berapa diamond untuk mendapatkan skin epic Digi. Ini skin epic Digi bagus banget sih efeknya sih. Buat teman-teman yang belum dapat kemarin bisa langsung diborong nanti ya. Oke, let's go. Kita langsung buka dulu ya dari kartu pertama ya. Kita akan pakai teori-teori guys ya. Di sini saya akan pakai teori, buka dulu pakai diamond sebanyak 3 kali. Kalau misalkan 3 kartu kita gak dapat kelincinya baru kita bikin permohonan ya. Buka pertama 10 diamond, kita langsung mulai dari kotak pertama aja dulu ya. 10 diamond kita dapat tank emblem di sini ya. Kemudian saya akan lanjut kotak yang di bawah. Dapat support emblem. Saya lanjut lagi ya, kotak yang di atas 40 diamond. Dapat tiket. Nah, 3 kali gak dapat kelinci kita bikin permohonan. Tinggal kalian pilih aja mau kelinci yang nomor berapa. Saya akan pilih kelinci yang nomor 1 dulu, kita klik konfirmasi. Dan di sini saya akan lanjut buka lagi di kotak yang bawah sini guys. Itu udah pasti dapat ya, karena kita udah menggunakan permohonan. Nah, setelah kita udah berhasil mendapatkan satu kelinci menggunakan permohonan, kita akan cari lagi satu kelincinya. Sepertinya diamond saya gak cukup deh. Sisa 70 diamond kita guys ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau top up, jangan lupa top upnya di Koda Shop, karena lagi ada cashback sampai dengan 80% dari tanggal 1 sampai 31 Maret 2023 ya. Jadi ada promo cashback di Koda Shop, dapatkan cashback sampai dengan 80% kalau top up di Koda Shop, dan bayarnya harus pakai GoPay, OVO, SP Later, dan Qris Line Bank. Untuk keterangan lebih lanjutnya, teman-teman bisa cek aja Instagramnya Koda Shop @kodashop.idofficial atau bisa klik aja link Instagramnya ada di deskripsi guys ya. Langsung top up di Koda Shop dan dapatkan cashbacknya guys. Oke, kita lanjut guys ya. Kita cari lagi satu kelinci pakai diamond dulu ya. Ini udah pakai 80 diamond nih. Semoga dapat nih. Astaga, mana sih kelincinya anjir lah. Masa harus buka semua kartunya sih? Di sini kali ya. Nah, dapat juga lu kelinci ya. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan 2 kelinci ini kan kita masih ada satu permohonan. Langsung dipakai ya permohonannya ya. Jangan disia-siakan ya. Setelah kalian pakai terserah kalian mau buka di kotak manapun boleh. Nah, ini dia. Kita sudah terkumpul 3 kelinci. Dengan membuka berapa kotak? 1 2 3 4 5 6 7 kotak yang kita buka baru bisa dapat 3 kelincinya. Habis berapa diamond ya kira-kira guys ya? Sekarang kita akan pilih dulu skin mana yang mau kalian dapatkan. Bisa kalian pilih manual ya. Saya pilih skin Digi dulu ya untuk di akun pertama ini. Karena memang untuk efek skin Digi ini keren banget sih guys. Gak mengecewakan pokoknya ya. Super keren di sini. Kita hitung dulu ya berapa diamond sih yang saya habiskan guys. Oke, jadi di sini saya menghabiskan sekitar 415 diamond saja guys ya. Untuk satu skin epic yang dimana limited tapi di resell terus. Ya lumayan cukup murah sih guys ya. Oh ya, di sini buat teman-teman yang nyuruh saya bahas tentang promo Diamond Alstar ini, nanti deh ya saya akan koleksi dulu diamond-diamondnya. Nanti kalau udah terkumpul banyak baru saya akan bahas guys. Sekarang kita lanjut lagi gacha di akun kedua guys. Oke, ini dia akun keduanya. Kita akan coba langsung gacha lagi dengan teori, dimana saya akan coba gacha 4 kali dulu ya. Kita akan cari kelincinya di 4 kotak. Kalau gak dapat baru pakai permohonan ya. Kenapa kita jangan pakai permohonan di awal-awal? Karena harga gachanya itu murah, hanya 10 diamond saja. Kalau kalian pakai permohonan itu kayak agak sayang banget loh, karena harga gachanya murah gitu loh guys ya.
Oke, kalau gitu saya akan coba mulai dari kotak terakhir, 10 diamond. Dapat emblem support. Kemudian kita akan pindah ke kotak pertama, ya. Dapat emblem tank. Kayaknya pola gacanya sama ya dapatnya ya. Kemudian kita pindah lagi kotak yang bawah. Dapat hero fragment. Nah, ini terakhir ya kita pakai diamond ya, 60 diamond. Let's go. Mana sih kelincinya anjir? Nah, ini kita baru pakai permohonan ya karena harga gacanya udah naik 80 diamond nih ya. Kita coba permohonan kelinci nomor 2. Nah, di sini saya akan coba buka kotak kedua deh. Ini udah pasti dapat kan? Habis itu baru kita pakai permohonan lagi karena harga gacanya udah 100 diamond, guys. Jadi enggak apa-apa. Kalian habiskan dulu permohonannya karena memang harga gacha dari 789-nya itu udah 100 diamond sih. Let's go. Nah, sekarang baru kita cari di mana kelinci ketiga ini ya. Dari tiga kotak ya. Saya rasa di sini deh. Semoga ya dapat ya. Kalau dapat murah ini. Astaga, di mana kau kelinci? Di bawah kah? Di bawah, di bawah, di bawah. Astaga. Astaga, bukannya harus sampai semua, guys ya. Nah, kalau kalian nggak hoki ya seperti kayak gitu ya. Bukannya harus sampai semua kotak. Jadi kalau kalian menghabiskan semua kotaknya ya, itu membutuhkan 615 diamond. Masih cukup worth it lah dengan harga 600-an diamond sih, guys ya. Untuk mendapatkan satu skin epic itu masih termasuk murah sih di sini, guys ya. Oke, kalau gitu saya akan coba pilih dulu skin epic apa. Tadi kita udah pilih Digi kan. Sekarang saya pilih yang high loss aja deh. Kalau yang Link jangan kalian pilih sih ya. Karena skin Link yang next set itu sering sekali muncul di event gacha-gacha, guys ya. Oh ya, di sini ada hadiah tambahan, jangan lupa diklaim juga. Ada tambahan emblem, ada magic dust, rare skin fragment dan hero fragment. Oke, lanjut lagi di akun ketiga, guys ya. Nah, di akun ketiga ini kita pakai teori gacha 5 kali dulu pakai diamond. Kalau memang nggak dapat baru kita bikin permohonan ya. Dan saya akan coba langsung dari kotak yang bergerak-bergerak ini dulu pakai 10 diamond. Tuh kan dapatnya emblem ya. Kayaknya pola gachanya memang sudah diatur sama Muntun sih ya. Nah, ini yang bergerak lagi nih kotak nomor 2. Tuh kan, sama kan polanya dapatnya. Kayaknya udah disetting sama Muntun ini ya. Gimana sih ini? Mana kotak yang bergerak lagi? Nomor 3. Tuh, dapat hero fragment ya. Kita tunggu lagi kotaknya bergerak ya. Baru kita klik. Mana kotak yang bergerak? Yang terakhir, 60 diamond. Kita dapat kelincinya. Dibuka keempat, guys. Nah, ini saatnya kita pakai permohonan dan kita sembarangan ngeklik-ngeklik aja untuk mendapatkan kelinci sisanya, guys. Berarti di akun ketiga ini berapa kali buka nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali buka aja itu menghabiskan lebih murah 315 diamond saja di sini, guys ya. Ya, lumayan sih 315 diamond lebih murah dari akun pertama berarti ya. Akun pertama itu kan 415 ya, lebih murah 100 diamond. Oke, kalau gitu saya akan pilih Digi lagi di akun ketiga ini. Karena juga masih belum dimiliki. Mantap, 315 diamond saja, guys. Kalau kalian bisa lebih hoki lagi sih, hanya butuh mungkin 75 diamond kali ya, bisa dapat ya. Oke, jadi di akun keempat ini kita akan coba melihat polanya kembali untuk yang mendapatkan hadiah-hadiahnya tadi ketika kita menggunakan permohonan di pertama kali buka dulu, guys ya. Jadi kita akan lihat setelah kita menggunakan permohonan, kita dapat kelinci. Nanti di gacha keduanya apakah pola dapat hadiahnya itu masih sama atau tidak ya. Di sini kita pilih kelinci nomor 3. Langsung saja kita buka aja sembarangan kotak dulu ya. 10 diamond gak apa-apa lah ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung buka kotak nomor 2. Tapi diamond gak cukup, top up dulu, guys. Oke, lanjut ya. Buka kotak nomor 2. Kita lihat apakah dapat emblem. Tuh, dapat emblem. Tapi dapatnya support ya. Sekarang kita coba buka kotak nomor 3. Masih sama polanya, guys. Pola dapat hadiahnya masih sama. Habis ini kalau saya buka kotak lagi dapat hero fragment. Dapat rare skin fragment. Agak dirubah-rubah sedikit sih. Oke, sekarang kita akan coba buka lagi kotak berikutnya. Karena masih 80 diamond. Dapat magic dust. Nah, ini baru kita pakai permohonan ya. Wah, ini jatuhnya lebih mahal sih. Kalau kalian menggunakan permohonan di awal-awal sih, guys ya. Karena harga gacanya itu murah gitu loh. Aduh, tersisa 3 kotak, mana lagi si kelincinya? Sini kakak berada? Astaga, bukan, guys.
Di sini kah? Astaga, 615 diamond guys di akun keempat ini guys ya. Rugi bandar sih. Pokoknya jangan pakai permohonan di awal lah guys ya, percuma saja sih. Karena pola untuk mendapatkan hadiahnya itu memang hampir-hampir mirip tuh. Emblem dulu, habis emblem baru fragment, habis fragment baru magic dust atau tiket gitu loh ya. Ya udahlah, kita langsung klaim lagi, high loss lagi guys ya. Pokoknya yang skin ringnya jangan kalian klaim, itu skin ampas itu ya. Skin yang sering muncul ya. Oke, dan ini akun kelima guys. Di akun kelima ini ya kita akan coba pakai trik gacha yang kartu genap kali guys ya. Kita mulai dari kartu nomor 2 dulu deh. 10 diamond masih tetap dapat emblem ya. Kemudian kartu nomor 4 25 diamond masih tetap dapat emblem. Oke, lanjut. Kartu nomor 6 dapat. Nah, ini polanya beda nih. Kita dapat magic dust nih. Harusnya dapat fragment tadi kan. Kemudian kita lanjut lagi, kartu nomor 8 dapat fragment. Habis itu baru kita bikin permohonan ya, karena ini belum, masih gacha 80 diamond, jangan dulu guys. Kita buka kotak ganjil dari nomor 1 dulu. Dapat kelinci ya. Setidaknya kita tidak menghabiskan 615 diamond di akun kelima ini ya. Ya lumayan lah ya. Berarti di sini kita bukanya 7 kotak. 7 kotak itu menghabiskan 415 diamond seperti kayak akun yang pertama. Berarti dari 5 akun hanya ada satu akun saja yang hoki, yaitu dapatnya di 315 diamond. Tapi semoga nanti kalian bisa lebih hoki lagi dari VE Gaming, bisa mendapatkan skin Digi ini hanya dengan langsung satu kali buka dapat kelincinya, sehingga hanya bisa 3 kali buka udah bisa langsung dapat, yang dimana hanya 75 diamond saja guys ya. Oke, mungkin ini saja sih untuk sesi gacha event Lucky Flip yang akan hadir mungkin bulan depan sih guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.